Dan Bapak Ibu, kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan saya persiapkan malam ini. Saya akan pinjam gambar pagi tadi, topiknya agak berbeda. Saya harus mengubah tema khotbah malam ini ketika saya ada di bawah tadi. Gambar ini bagus, jadi saya akan perlihatkan buat Anda. Bilang sama sampingnya, dunia itu sedang menantang Anda. Nah, dunia itu ada tanduk loh. Begitu banyak orang jatuh lantaran karena sistem dunia yang sedang beredar. Kita tahu ada anggota DPR yang terhormat jatuh gara-gara sistem dunia. Salah satunya gadget. Sementara orang sedang rapat, sedang membicarakan nasib bangsa ini ke depan bagaimana, tapi dia asik membuka kontennya. Lalu tanpa sengaja ada media lain yang menangkap. Kemudian jadi viral dan jabatannya lepas. Bilang sama sampingmu, ngeri loh. Itulah namanya dunia. Dunia bukanlah bumi. Bumi ciptaan Allah tidak pernah salah. Ciptaan Allah sempurna adanya sampai pada kekekalan. Tetapi sistemnya yang dihasilkan produk dari manusia. Setiap manusia dilahirkan di dunia ini disebut hidup. Tetapi belum hidup di dalam Tuhan. Itu namanya hidup di dalam hidupnya dunia. Dan setiap hidup pasti menghasilkan kehidupan. Salah satu hasilnya adalah istri. Kalau bagi seorang pria, seorang wanita adalah suami. Allah menciptakan hidup buat seorang pria. Dari debu dan tanah. Dan kehidupan pria itu perlu seorang penolong. Kelengkapannya Allah ambil dari seorang. Dari tulang rusuk dibangunlah seorang wanita. Disebut apa? Kelengkapan kehidupan. Dari situlah lahir anak dan cucu. Itu namanya kehidupan. Memenuhi dunia ini. Ini baru bicara kehidupan dalam bentuk manusianya. Belum lagi manusianya berkarya. Ada begitu banyak karya yang dihasilkan. Nah, hasil dari karya-karya itu bergantung dari manusianya kemana arah hidupnya. Ketika manusia arahnya kepada ego, hasilnya dunia rusak. Contohnya adalah Hawa, Adam dan Hawa. Apa yang menjadi persoalan bagi Adam dan Hawa? Di mana letak kesalahannya? Enggak ada kesalahan. Allah menciptakannya sempurna. Yang jadi masalah pikirannya. Ingin menyamai Allah, itu namanya ego. Ketika ego itu mulai berkuasa dan disitulah menjebak dia jatuh di dalam dosa. Hasil yang dibangunkan itu disebut sistemnya dunia. Dan sistem yang dihasilkan dia menjadi musuhnya anak-anak Allah. Boleh bilang sama sampingnya, termasuk musuhnya Anda. Bapak Ibu, saya tidak menggunakan banyak analogi hari-hari ini yang sedang terjadi. Salah satu contoh sistem dunia yang rusak adalah orang pengen cantik tapi tidak mau merawat diri. Merawat diri dengan merombak diri berbeda, Bapak Ibu. Merawat diri dengan merombak itu berbeda. Kalau merawat itu namanya hikmat Allah berikan kepada kita. Makan yang cukup, istirahat cukup, olahraga yang cukup, pasti cantik dan ganteng. Udah makannya berkelebihan, olahraga gak ada. Ini mulut dipakai buat caci maki. Maka gak heran, gemblot, istilah saya dulu, gentolek, gendut, tolol, jelek. Tapi ada satu masalah, dia tahu bahwa gendut, tolol, jelek. Tahu, karena tahu tapi tidak mau berusaha memelihara, dia merombaknya. Dengan cara apa? Anda tahu hari-hari ini banyak bermunculan.
Tapi kadangkala itu bagus juga, bagus juga. Seorang sahabat saya, seorang dokter ahli bedah di Jakarta, dia bertobat gara-gara dia disuruh menyedot lemak seorang pejabat tinggi di Jakarta. Kira-kira 20 tahun yang lalu di Pluit. Saya tidak usah sebut namanya. Hari sedot pejabat ini, istrinya, lemaknya mungkin kebanyakan. Disedotnya juga kebanyakan. Akhirnya meninggal. Nah, akan meninggal dia ditangkap itu. Ya, dokter wanita ini ya di Pluit. Saya kira sebagian orang sudah tahu itu viral banget. Tapi zaman dulu viralnya gak kayak sekarang. Nah di penjara dia bertobat. Dan dia jadi hamba Tuhan hari ini. Khotbah di mana-mana dia cerita. Hati-hati dengan operasi plastik dia bilang. Justru dialah yang menyelamatkan banyak jiwa. Anak-anak Tuhan. Dan itu sistem dunia. Terjebak kepada seperti itu. Bapak Ibu, saya sedang bicara dengan orang percaya. Saya tidak lagi marahin loh. Jangan-jangan ada antara kita yang sudah punya rencana ke sana, tiba-tiba saya ngomong marah sama saya lagi. Bagus kalau Anda dengar lalu hemat biaya enggak usah dirombak. Ya. Anda banyak menyembah Tuhan jauh lebih baik. Halo? Bisa dimengerti Bapak Ibu? Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh. Walaupun hari-hari ini Anda dengar ada kasus seperti itu yang mengerikan. Kita gak usah masuk ke wilayah itu. Itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah ibadah. Ya. Apalagi? Komputer. Tidak ada masalah dengan alat-alat itu kita perlukan. Tidak ada masalah. Tetapi barang itu Bapak Ibu, jangankan Anda yang ada di rumah, di kamar sendirian, saya sedang khotbah aja, kadang-kadang saya lupa matikan lainnya, dia bisa muncul tawaran-tawaran yang lain-lain masuk. Kadang-kadang mengganggu konsentrasi khotbah itu. Ya, maka kadang-kadang saya mesti matikan, pastikan dulu lainnya tidak masuk. Karena ini masuk terus barang ini, lebih cepat daripada yang lain gitu loh. Nah itulah tantangan dunia. Bapak Ibu, bagaimana kita mengalahkan dunia? Ini gambarannya, ini Tuhan Yesus sedang pancau dengan dia. Bagaimana kita mengalahkannya? Nah, jawabannya Bapak Ibu, ada satu ayat firman Tuhan saya yang kita untuk baca. Tolong dibukakan operator karena tidak ada dalam teks saya. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat kelima. 1 Yohanes pasal 5 ayat kelima. 1 Yohanes pasal 5 ayat kelima berkata seperti ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat kelima berkata, kalau ada boleh dibaca, kalau enggak saya akan bacakan. Ya, kalau ada tolong bacakan. 2, 3. Bapak Ibu, dengan ayat ini ada pertanyaannya begini. Dengan apa kita mengalahkan dunia, sistem dunia yang sedang bergejolak ini? Dengan apa? Kalau kita membaca ayat ini, dengan apa kita mengalahkan dunia? Halo, dengan apa? Dengan Yesus. Siapa yang dapat mengalahkan dunia? Selain mereka, selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dengan apa kita bisa mengalahkan tawaran-tawaran yang begitu luar biasa? Tawaran-tawaran dunia yang sangat membahayakan kita. Dengan apa? Alkitab katakan dengan apa? Percaya kepada Yesus. Loh, sederhana sekali ya percaya kepada Yesus. Kenapa? Ketika kita percaya kepada Yesus yang pertama itu ada di ayat yang pertama. Ketika kita percaya pada Yesus yang pertama dikatakan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari apa? Lahir dari Allah dan setiap orang yang mengasihi Dia melahirkan mengasihi juga dia yang daripadanya. Jadi Alkitab katakan ya percaya kepada Yesus Bapak Ibu mengalahkan dunia itu hanya cukup percaya kepada apa? Yesus. Percaya kepada Yesus.
Yang pertama, percaya kepada Yesus, kita dilahirkan menjadi apa? Anak Allah sebagai pewaris apa? Pewaris apa? Pewaris apa, Bapak Ibu? Pewaris kemenangan, karena dia telah memenangkan. Kita diwariskan kemenangan, menuju kepada kemenangan. Ada? Yang pertama, kalau Anda mau menang, bilang apa? Yang pertama, kalau Anda mau menang, bilang apa? Yang pertama, amin. Ini kenapa sih? Repot banget aku kalau khotbah. Bilang sama sami kalau mau menang harus kata apa? Mengalahkan siapa? Mengalahkan yang nomor dua itu, yang gelap itu loh, yang tadi yang mancok itu loh. Serem banget nih muka-mukanya. Ada salah ya bro saya khotbahnya ya? Oh enggak ya? Oke, terusin lagi ya. Jadi percaya Yesus kita dilahirkan kembali menjadi anak Allah, mewarisi kemenangan. Dan mewarisi seluruh tatanan hidup yang Allah janjikan kepada Anda dan saya. Kenapa mesti gini ya? Salah lagi saya. Dan bukan saja hari ini, mewarisi hari ini sampai kepada kekekalan. Nah, mantap. Jadi hormat saya pada Anda semua yang berani mengucap dengan lantang. Ah, itu yang pertama, lahir kembali. Dan yang kedua, setelah kita dilahirkan kembali, ada tugas pokok Anda dan saya. Sebagai orang yang mewarisi kemenangan. Mau diapain? Hah? Diapain? Disharingkan. Nah, di mana ayatnya? Baca tuh nomor duanya. Wih, mantap juga ini orang ya. Nomor dua, ya ayat yang kedua dikatakan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Orang yang dilahirkan kembali dihidup dalam sebuah komunitas saling apa? Mengasihi, bilang saling mengasihi. Artinya apa? Ada sebuah komunitas yang mencerminkan Allah di tengah-tengah mereka. Itu tandanya. Tanda orang percaya, dia lahir. Tanda orang lahir, pasti bersekutu. Penting gak bersekutu? Oh, penting sekali Bapak Ibu. Di dalam persekutuan di situ katakan apa? Kita akan melakukan apa? Perintah-perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya. Perintah pertama apa? Hah? Kasihlah Allahmu. Artinya kita beribadah, kita menyembah. Hei, dengar, kita ibadah dan menyembah bukan supaya Allah hadir. Allah sudah hadir, tapi karena kita sadar Allah hadir, kita datang menyembah Dia. Mengapa kita menyembah Dia? Kita sadar bahwa kita pewaris kemenangan. Kenapa? Karena manusia hidup, dan hidup perlu energi kehidupan. Karena energi kehidupan itu bisa kurang. Makan saja energi kehidupan. Kita perlu makan nasi kan? Supaya energi fisik kita bertambah. Toh Alkitab katakan gak cukup hanya makan roti. Harus juga apa? Firman. Nah, bersekutu itu sesungguhnya kita sedang menambah energi spiritual. Kita perlu bersekutu. Kita menyembah. Menambah energi spiritual. Penting gak? Sangat penting Bapak Ibu. Saya senang di sini walaupun hujan ya di luar, tapi kita kumpul.
Kenapa? Kita sadar bahwa kita ini pewaris kemenangan. Karena pewaris kemenangan kita perlu adanya persekutuan, saling mengasihi. Ketika kita saling mengasihi, kita sedang mempermuliakan Allah. Itu perintah pertama. Perintah yang kedua apa? Perintah pertama saling mengasihi itu banyak itu. Pagi tadi saya sudah khotbah, dengar saja khotbah pagi tadi. Ya, itu kelengkapan isinya. Nah, perintah yang kedua, mengasihi apa? Mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengasihi Allah, kita sadar bahwa kita butuh Allah. Ya. Ketika kita mengasihi sesama kita, kita pun sadar bahwa mereka juga butuh Allah. Tanpa kita mengasihi mereka, mereka enggak punya akses kepada Allah. Tanpa manusia ingin berjumpa dengan orang-orang di luar sana, enggak punya akses mereka. Karena itu kasih tahu samping kiri, diperlukan kamu. Nah, menurut Anda sesamamu itu siapa? Sesama kita siapa? Siapa? Sesama kita orang Kristen. Orang Kristen dong. Ya, yang warna kulitnya samalah. Begitu. Kalau baca di dalam Alkitab, sesama kita itu diumpamakan tentang orang Samaria. Artinya, sesama kita itu adalah manusia. Jadi kita tidak lagi punya perbedaan antar manusia, ras dan suku, ya agama nggak ada lagi. Nah, salah satu contohnya saudara kita yang ada di Palu sedang apa? Sedang mengalami kesusahan. Berarti kalau Anda dan saya tahu sebagai anak Allah telah mengalahkan dunia, dunia sistemnya adalah hitung-hitungan. Dunia yang pertama adalah hitung-hitungan, bilang hitung-hitungan. Itu dunia. Dan orang yang hitung-hitungan itu adalah sikap pencuri. Bilang, sikap pencuri. Orang yang sikap pencuri adalah seraka. Ingin mencukupkan dirinya. Disebut jahat. Orang yang jahat sesungguhnya, ia telah hidup di dalam kutuk. Itu pagi tadi, itu khotbah saya. Dan ketika kita mengasihi sesama kita, bukan karena hitung-hitungan. Karena kita sadar bahwa dunia sedang butuhkan Anda dan saya karena kita pewarisnya. Haleluya. Nah, karena itu kita lihat waktu saudara kita ada di Palu sedang mengalami kesulitan, apa yang kita lakukan? Apa yang lakukan? Ya, kita pandai-pandai orang karismatik, doalah, doa. Tepuk kiri kanan, enggak cukup doa tuh. Ya. Tidak cukup doa, Bro. Yang diperlukan apa? Dompetnya. Ya, diperlukan dompetnya. Nah, orang yang mengalahkan dunia, dompetnya tuh lancar keluarnya. Enggak seret. Kenapa? Karena Yesus datang memberi kita hidup. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup. Hidup dalam apa? Kelimpahan. Tahu arti kata kelimpahan? Kelimpahan itu luber. Tidak ada batasan. Tidak ada lagi hitung-hitungan. Waduh, saya mau beli bensin nih. Enggak ada. Memang secara logika kita perlukan, tetapi orang yang hidup tidak lagi berpikir itu. Kita memberikan apa yang Tuhan suruh kita berikan. Bapak Ibu, saya tertarik dengan satu orang, saya bilang saya terinspirasi. Kalau saya jadi sutradara, saya mau ambil dari kisah dia. Namanya Sutopo Purwonugroho. Saya tidak mau sebut dari mana latar belakangnya. Anda tahu? Begitu peristiwa itu terjadi, Sutopo langsung datang ke Palu. Dan siang malam dia bekerja dengan hati yang tulus. Tetapi tetap saja masih dia di apa? Dia didera, dia dimaki-maki. Ada aja kesalahan yang dicari. Gak ada yang tahu semua. Saya ikuti, walaupun kemarin saya ada di Singapura. Ya, saya ikuti televisi itu siang dan malam. Memang beritanya gak pernah berhenti kan. Dan saya ikuti manusia satu ini, hebat sekali. Tapi pujian tidak ada. Tapi ketika kemarin saya dengar ada orang yang coba menceritakan tentang dirinya. Pak Sutopo itu dalam keadaan lagi sakit.
kanker stadium 4. Seharusnya istirahat Bapak Ibu. Sebagai manusia seharusnya istirahat. Tapi dia katakan, karena kasih Tuhan, saya semua berbagi kasih. Di saat aku lagi sakit, aku bisa berbagi kasih. Itulah Tuhan dimuliakan. Ada banyak di antara kita pengen sudah sehat baru bisa berbagi kasih. Pengen kalau saya sudah kaya raya baru bisa buat sesuatu. Bukan itu. Tuhan membutuhkan hati, bukan membutuhkan kesediaan. Terkadang kalau kita sudah punya, belum tentu kita siap. Mengerti enggak? Salah satu tanda kehidupan dalam persekutuan adalah saling berbagi. Bukan saling menguntungkan, saling menuntut. Ah, buat apa gua kumpul di sini? Enggak ada untungnya. Buat apa saya hari ini datang? Oh, enggak bisa muji Tuhan dengan spektakuler lagi. Buat apa saya datang sini? Khotbahnya membosankan. Buat apa sini? Enggak ada sharing lagi. Buat apa? Kita cari sana, cari sini. Dan itu sikap orang yang serakah. Kata kitab, jahat. Itu kot bapak kita saya. Bahkan yang paling tragis lagi, orang yang jahat, dia adalah orang yang hidup di bawah kutuk, belum merdeka. Bilang sama sampingnya, bukan Anda orangnya. Tapi terhadap orang ini, kayaknya sih aku bisa kenal juga gitu. Yang terakhir, ya pemusik boleh ke atas. Ada di ayat yang ketiga dan keempat. Saya kasih kesempatan buat mereka praise and worship. Saya tidak tahu waktu saya ada berapa. Karena ini ada 2 jam kejar-kejar saya. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintah itu tidak apa? Tidak berat. Yang ketiga apa? Ketika Bapak, Ibu dan saya melakukan perintah-perintahnya, kata Tuhan perintahnya berat atau enteng? Berat? Kita berat, tidak berat, yang tidak berat. Kurangin dompetnya berat enggak? Jujur loh ya. Jangan jadi pendusta. Bilang sama-sama, jangan jadi pembohong. Saya mau tanya, melakukan perintah Allah berat atau enteng? Berat atau? Apa katanya? Melakukan perintah Allah apa? Bilang apa? Tidak berat. Siapa bilang tidak berat? Ayo. Coba langit tangan. Keluarin dompetnya, saya mau tahu. Berarti masih banyak orang yang punya jiwa belum bebas. Pendusta namanya. Ya Pak ya? Sebab Alkitab katakan tidak berat. Nah malam ini kita akan mengalahkan namanya berat itu dengan apa? Ayat keempatnya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Berat atau tidak? Tidak berat kalau kita punya iman. Tidak berat kalau kita punya iman. Jangan cuma hanya punya hanya punya apa? Jangan cuma punya amin saja, tapi harus punya iman. Ini apa? Iman. Iman itulah membuat Anda dan saya tidak lagi memperhitungkan dirimu, tetapi yang kita perhitungkan betapa besar kasih aku. Terus apa lagi? Gimana nyanyinya? Betapa besar kasihmu Allahku.
berikan, yang berikan Yesus aku. Ini semua gak hafal ya lagunya ya? Hafal gak? Mari panggil beri. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari awal. Betapa besar kasihmu Allahku, sehingga kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan Bapak Ibu, ketika kita mengasihi Tuhan, sesungguhnya enggak ada perhitungan dalam hidup kita. Karena Bapa mengasihi kita terlebih dahulu. Ketika Bapa mengasihi kita, dengar sekali lagi. Ketika Bapa mengasihi kita, Dia bukan mengasihi hanya secara jasmani, tapi Dia mengasihi secara spiritual, sepenuh-penuhnya. Ketika Anda dan saya percaya, kita menginstal, menerima sifat ilahi Allah, sehingga kepenuhan Allah dalam diri kita, dan kita tidak lagi mempunyai sifat diri kita, tapi diperlihatkan sifat Allah dalam diri kita. Ketika Allah merelakan anaknya yang tunggal, Alkitab katakan kita merelakan hidup kita untuk Allah mengasihi dunia. Itulah orang yang mengalahkan dunia. Dunia cenderung menjebak Anda dan saya untuk tarik kembali, manakala daging kita disentuh, sehingga kita hitung-hitungan dengan Allah. Dan wujud daripada hitung-hitungan adalah sifat seorang pencuri yang memiliki serakan hidup. Dan itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena tidak memiliki hidupnya Tuhan dalam dirinya. Disebut orang yang kena kutuk. Tapi hari ini, kita sadar bahwa hanya percaya pada Yesus, kita dilahirkan kembali. Kita mengambil keputusan untuk dipersekutukan dalam sebuah wadah. Kita komitmen saling melayani, saling berbagi untuk menguatkan satu sama lain. Sehingga kita peduli akan penderitaan orang, bukan karena keadaan, tapi karena kasih di dalam diri kita. Karena kasih, perintah Tuhan tidak berat. Sebab perintah Tuhan itu kebenaran, dan kebenaran menghasilkan iman untuk kita menghasilkan suatu perintah supaya Tuhan dipermuliakan. Mari kedua tangan terangkat pada Dia. Bapa, hamba berdoa buat jemaatmu di tempat ini. Ketika firman Tuhan disampaikan, mereka sadar, mereka tidak mau terjebak oleh sistem dunia yang cenderung menarik mereka hidup di dalam keegoisan. Tapi ketika mereka mengaku sebagai orang percaya, mereka dapat mengalahkan dunia dan sistemnya.
Karena mereka dilahirkan kembali sebagai anak Allah, pewaris kemenangan. Dan membuktikan dia mewaris kemenangan, ya hidup di dalam sebuah komunitas untuk saling melayani, saling menguatkan. Sebab dunia adalah jahat. Dunia cenderung menyeret anak-anak Allah jatuh dalam kejahatan. Dan mereka saling berbagi karena hidup di dalam perintah Tuhan. Walaupun berat, sebagaimana kami dengar kata Saudara Sutopo, ya sakit tapi dia melayani. Satu hal yang paling indah dalam hidup, kita melayani dalam kesakitan. Itulah Tuhan dimuliakan. Layani Tuhan dalam kesakitan, dalam kekurangan. Berikan hati kita sepenuhnya dan Tuhan memperhitungkannya. Bapa Surgawi, jikalau malam ini anak-anakmu masih hidup di dalam suatu godaan dunia, Engkau cerahkan hati mereka, cerdaskan jiwa mereka untuk mengambil sebuah keputusan, sehingga langkah hidup mereka adalah langkah masa depan yang penuh pengharapan. Manakala mereka datang di tempat ini dalam keadaan pergumulan, sakit, penyakit, bukan Tuhan akan menyembuhkan, tetapi Tuhan telah menyembuhkan. Tinggal mereka percaya kesembuhan itu akan bekerja. Mereka yang sedang menghadapi pergumulan pasangan hidup, bukan Tuhan akan menyediakan, Tuhan sudah menyediakan. Ketika mereka percaya, maka Tuhan membukakan pintu buat keluarga, rumah tangga, pekerjaan, dan pergumulan lain-lainnya. Bukan Tuhan akan campur tangan, tapi Tuhan telah mengulurkan tangan. Ketika mereka percaya, maka mereka akan merasakan pertolongan Tuhan. Sehingga hidup setiap daripada kami hanya mengatakan, ku sembah kau, ku sembah kau. Akhir daripada kita, angkat persembahan sebagai persembahan kepada Tuhan. Kembalikan yang Tuhan percayakan buat Anda. Sebagai orang diselamatkan, korban keselamatan selalu dilakukan, yaitu persembahan khusus. Bapa Surgawi, setiap tangan yang terangkat yang memberikan persembahan dan pengembalian perjanjian Tuhan, berkati setiap tangan. Perhitungkan setiap rupiah yang diberikan. Berikan hikmat untuk para hamba Tuhan mengelolanya. Sehingga setiap angka yang kami keluarkan, nama Tuhan dipermuliakan. Manakala kami mengambil keputusan untuk berbagi kasih kepada saudara-saudara kami yang ada di Palu, Tuhan, Engkau memperhitungkan setiap pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan saya kasihi, ibadah sudah selesai dan sekarang pulang. Dan bawalah kasih sayang Bapa Surgawi, cinta kasih Yesus di dalam persekutuan Roh Allah yang kudus membawa kita sekalian dari saat ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan, amin.